kemitraan konsep Indo-Pacific Economic Framework akan menyasar kepada kekuatan ekonomi digital di daerah Indo-Pasifik, di mana di dalamnya ada India dan Indonesia. Harga pertama yang mesti kita bayar adalah kita harus mengorbankan hubungan kita dengan Tiongkok. Kita akan masuk ke dalam kerangka ekonomi Amerika di Indo-Pasifik. Pembangunan infrastruktur digital. Pengen masuk ke Indo-Pacific Economic Framework. Malah dulu jadi menteri kok. Kali ini Mr. R-nya punya julukan The Lord. Ingat dulu ketika kita dijebak ke tim-tim? Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini masih bersama Crosscheck di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana. Pekan ini Presiden Jokowi berada di Washington DC Amerika Serikat untuk menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat. Indonesia adalah koordinator kemitraan ASEAN Amerika Serikat pada periode 2021-2024. Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di forum KTT ASEAN Amerika Serikat. Nah, publik bertanya apakah Indonesia perlu memanfaatkan KTT ASEAN Amerika Serikat ini untuk mencairkan ketegangan diplomatik akibat sikap Amerika Serikat yang disebut-sebut memboikot G20 yang saat ini dipimpin Indonesia. Crosscheck akan mencoba menelusuri arti strategis pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Biden di Washington DC Amerika Serikat, baik dalam konteks KTT ASEAN Amerika maupun posisi Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20. Baik, dan sekarang sudah hadir saat ini bersama kami di Crosscheck, Koni Rahakundini, pengamat pertahanan dan militer. Selamat pagi, salam sehat, Bu Koni. Selamat pagi, salam sehat. Ini kayaknya hampir setiap pekan dengan Bu Koni, tapi memang isunya lagi di sini nih Bu Koni ya. Kita akan mengulas lebih jauh. Kemudian ada Bang Farhan juga dari anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Farhan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita juga menginformasikan bahwa Medcom sudah mengundang. Ini kasihan baru buat masyarakat. Betul. Ya, Medcom juga sudah mengundang dari pihak Kementerian Luar Negeri ya terkait dengan KTT ASEAN Amerika ini karena memang ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, tetapi mengkonfirmasi sampai pagi ini belum bisa bergabung dalam diskusi kali ini. Baik, saya mulai dulu dari Bang Farhan. Bang Farhan, ini secara sederhana aja nih, kan masyarakat kita di beberapa minggu terakhir kalau mereka juga terus menyaksikan Crosscheck di Medcom, ini kan isunya selalu politik luar negeri terus ya, mulai dari G20, ketegangan Rusia-Ukraina. Nah sekarang kita ajak masyarakat untuk bicara KTT ASEAN Amerika. Mungkin Bang Farhan memberi gambaran dulu, apa sih sebenarnya KTT ASEAN Amerika ini? Sebenarnya ini forum apa gitu Bang Farhan? Baik, ini adalah sebetulnya sebuah forum yang biasa dilaksanakan oleh ASEAN karena ASEAN merasa bahwa sebagai satu entity, ASEAN ini perlu juga memiliki mitra-mitra strategis di dunia ya. Ada dengan China, ada dengan Jepang, ada dengan Uni Eropa, dan ada dengan Amerika Serikat. Jadi hal ini sebetulnya wajar terjadi. Yang menarik tentunya adalah isu-isu di seputarnya. Saya sangat tertarik tentunya kepada kisah-kisah kecil di belakangnya. Gitu. Contohnya sebetulnya KTT ASEAN Amerika ini ditunda harusnya bulan Maret. Harusnya awal Maret yang lalu, tapi ditunda ke bulan Mei. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih ditunda gitu? Bukan karena pandemi ya, Bang Farhan? Enggak juga. Ya. Karena ternyata Amerika masih belum approve dengan Myanmar. Pada tanggal 1 Februari kan baru mulai kudeta waktu itu. Kemudian juga Amerika juga masih berusaha mencari posisi yang pas, karena waktu itu Pak Joe Biden belum melaksanakan tur Asia, gitu. Jadi ditunda ASEAN-nya. Nah, pada saat bersamaan, kenapa Joe Biden perlu melakukan tur Asia dulu? Karena dia perlu memastikan bagaimana sikap negara-negara Asia terhadap tiga isu utama di Asia Tenggara. Satu, junta militer Myanmar. Yeah. Dua, tentang sikap terhadap China. Nah, yang ketiga tentunya adalah bagaimana sikap keberpihakan negara-negara Asia terhadap perang Rusia sama Ukraina gitu. Nah, namun bagaimanapun juga Amerika ngetes ke Asia tuh gini, ini keberpihakannya masalah kepentingan ideologis nih, bukan keberpihakan masalah ekonomi nih gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi
Amerika kemudian memaksakan diri menjadi tuan rumah untuk summit ini. Saya yakin kita semua dijamu habis-habisan, cukup modal tiket pesawat aja ke sana, ya uang dikitlah transit di Jerman. Pesawatnya juga pakai pesawat Garuda, kita nggak pakai pesawat kepresidenan. Jadi artinya bahwa kita datang ke sana tuh with a light heart, ya. Tetapi juga sebagai koordinator kerjasama ASEAN, ini Amerika, Indonesia punya misi khusus terhadap Amerika, terutama dalam menyukseskan presidensi Indonesia di G20. Itu kira-kira pandangan dari saya, Mas. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Bu Kony sendiri, misalnya ada misi khusus with the light heart datang ya, walaupun diiringi dengan berita terakhir ini bahwa kok presiden kita nggak disambut ya waktu sampai di Amerika gitu, tidak ada satu pejabat pun di Amerika begitu ya Bu Kony ya. Nah, apakah ini kemudian nanti menjadi forum di mana Amerika semakin menekankan agar Indonesia dalam hal ini meskipun membawa ASEAN ya, tetapi sebagai koordinatornya dan juga sebagai presidensi G20, Indonesia semakin ditekan khususnya untuk kepentingan Amerika agar sikapnya mulai bergeser lebih cenderung ke apa namanya Amerika dan blok baratnya begitu ya, dalam konteks ketegangan Rusia dan Ukraina, termasuk syarat-syarat yang dimintakan itu kan waktu itu sempat untuk dipenuhi semua ya. Bu Kony, bagaimana Bu Kony melihat forum ASEAN Amerika ini? Oke, tapi anyway, saya cuma bicara begini. KTT ini penekanannya kepada isu yang terkait utamanya pemulihan kesehatan, dan ini ada hubungannya dengan Presiden Jokowi juga atau Indonesia sebagai koordinator penanganan COVID ya dunia. Yeah. Kemudian pendidikan, percepatan pemulihan ekonomi, dan juga bagaimana tantangan geopolitik. Maka bicara tentang KTT ini memang nggak bisa jauh pisahkan dari juga nanti kita di G20 atau bagaimana tekanan terhadap ke posisi presidensi kita. Nah, tapi kembali kepada apa sih maknanya dari kemitraan ini? Inilah bagaimana sebuah kemitraan antara ASEAN dan Amerika dalam mewujudkan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Jadi Indo-Pasifik yang menjadi isu utama. Jadi selain kerjasama sama politik pertahanan keamanan, ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Saya perhatikan sekarang exercise kita di Garuda Shield semakin luas, melibatkan 3 angkatan. Somehow itu betul mungkin harus dilakukan. Tetapi be very careful bahwa kemudian kita menjadi ladang containment. Itu dulu. Kemudian bagaimana sebenarnya kita juga harus membuat ASEAN, utamanya Indonesia itu, menahan, dianggap tidak mampu menahan bangkitnya kekuatan Cina atau lainnya. Anggaplah Rusia gitu kan. Ini kita mesti hati-hati. Karena saya lihat dari gini aja, kita dari oil price. Oil price dunia ini kalau kita sekarang lihat, dari tempat normal kita beli itu sekitar 118 USD per barrel. Tapi kalau dari Rusia, karena dia sedang jual murah, makanya India dan China ke sana, itu hanya $71. Kenapa keputusan kita untuk kemarin menimbang membeli dari Rusia, tiba-tiba berubah gitu, kelihatannya batal. Nah, apakah kalau itu masalah rubel, tidak ada kemudian jalan keluarnya? Itu kan harusnya bisa gitu. Karena sekali lagi, membeli itu akan bedanya sampai 30-an sekian rubel ya, itu menjadi penting. Dan ini dinyatakan setelah presiden di Amerika Serikat ya, at least saya baca beritanya setelah presiden ada di Amerika Serikat. So I don't know whether ada pressure atau tidak. Nah, tapi kembali tadi, saya cuma berharap bahwa KTT ini betul-betul murni membahas stabilitas Indo-Pasifik. Nah, kalau kita bicara tentang stabilitas dan kawasan Indo-Pasifik, kita ini harus hati-hati dan melihat bagaimana pelajaran berharga Rusia dan Ukraine War. Ingat dulu ketika kita dijebak ke tim-tim, saya melihat bagaimana nanti Ukraine pun posisinya akan seperti kita saat dipaksa menghandle tim-tim itu. Jadi kita itu dipaksa dan dijebak, maka sekarang juga saya melihat bahwa ini akan bisa berkepanjangan karena Ukraine bisa saja dijebak untuk perang antara Rusia dan Amerika atau Rusia dan Amerika dan kawan-kawan terhadap Rusia, ya kan? Jadi sekali lagi ASEAN Outlook of Indo-Pacific itu harus kita pedomani, sepertinya melihat betul tentang kebijakan Obama dan Hillary Clinton tentang pivot to Asia. Maka PR kita, kalau kita lihat kepada pelajaran Ukraina Rusia, apa sih batasan Indo-Pasifik? Sama kita tidak sekarang tidak melihat apa sih batasan North Atlantic, gitu kan? Sekarang tiba-tiba Poland masuk, Finlandia masuk, Swedia masuk, gitu. Nah, ke NATO. Ini nanti kita juga mesti lihat nih, kenapa Indo-Pasifik itu harus kita jelaskan apa batasannya. Kenapa? Saya cuma mengingatkan, karena Indo-Pasifik hari ini tuh ada AUKUS. Ada The Quad.
Dan mereka ini kalau kita lihat tuh kabur sebenarnya. Apa tujuan tujuan resmi? Walaupun nyatakannya bisa kita baca dokumennya, tapi sebenarnya akhirnya kabur. Nah, kekaburan menjadi titik yang berbahaya kalau dalam rangka bicara stabilitas kawasan ke depan itu. Dan ini sebenarnya bagaimana beririsannya kepentingan negara-negara ada di ASEAN terhadap FPDA yang negara-negara ASEAN yang ada di FPDA, yang ada di AUKUS, yang ada di the Quad, dan bagaimana negara NATO yang sekarang juga ada di kawasan. Jadi the real Indo-Pacific countries itu harus betul-betul diketahui mau kemana dan bagaimana. Itu dulu Pak Indra. Karena kalau kalau kita bicara tentang KTTK ASEAN khusus ini kan sebenarnya akan lompat nih menjadi kemitraan lebih strategis. Dari kemitraan yang sudah terwujud 45 tahun, lompat menjadi kemitraan yang lebih strategis. Dan itu artinya menurut saya, kita sangat harus berhati-hati belajar dari pengalaman Ukraina dan Rusia. Apa sih batasan Indo-Pasifik? Siapa sih yang betul-betul Indo-Pasifik? Gitu? Kemudian negara-negara di sini itu mana yang betul-betul dia merasa Indo-Pasifik atau sudah ada di Indo-Pasifik, tapi sebenarnya dia kepentingan sudah tidak Indo-Pasifik. We have to be very careful on that. Karena justru permainan yang dilakukan oleh, mohon maaf, Amerika Serikat, itu memang main hal-hal seperti itu. Gitu. Dia selalu bias atau tidak, kalau mungkin kalau lebih berarti saya sebenarnya hipokrasi itu terus dimainkan. Baik. Nah, kira-kira dalam forum ini, kalau tadi Bu Kony menyampaikan bahwa kita harus hati-hati, ini soal Indo-Pasifik sebenarnya. Dan sekarang menjadi bias. Sebelumnya itu seperti apa, Bu, yang Ibu baca soal Indo-Pasifik ini, kenapa sekarang ini menjadi cenderung bias itu karena apa? Karena bukankah sebelumnya kita melihat AUKUS, The Quad itu sudah agak jelas bahwa ini blok barat sudah mulai mau menguasai dengan ini. Sekarang jadi biasnya seperti apa? Apakah karena perkembangan Rusia-Ukraina atau bagaimana, Bu? Biasanya itu akan banyak. Pertama, perkembangan Ukraina dan Rusia ini kan memperlihatkan betapa tidak berfungsinya PBB. Betapa tidak adilnya dunia. Contoh ya, kita sekarang harus konsen terhadap apa yang terjadi pada isu human right kepada rakyat Ukraina. Itu kita selalu harus bersimpati sangat dan kita harus berbuat sesuatu segera. Tetapi apakah hanya rakyat Ukraina yang terkena isu human right? No. Menurut saya isu Rusia, bagaimana warga negara Rusia asetnya mencapai 8 triliun dolar di seluruh dunia, itu dibekukan, terutama di London ya. Itu dan Chelsea saja kepemilikannya langsung di wipe. Maksudnya siapa yang bisa dan mengizinkan aset warga negara sipil ya kan itu kemudian tanpa hukum apapun di freeze begitu saja. Nah, maka menurut saya ada satu sisi kita mesti bergembira bahwa kita hubungan kita dengan Amerika menjadi partner dagang terbesar kedua di dunia hari ini, apalagi dengan adanya COVID ya. Ternyata kita menjadi partner dagang terbesar. ASEAN juga demikian. Maka isu KTT ini menjadi isu level kemitraan, menjadi isu level strategi komprehensif Indo-Pasifik. Dan ini menjadi bahaya karena kembali ada dampak G20 concern yang kemudian tadi kata isunya recovery fast, recovery together, economic ya kan, pandemic isu, supply chain, logistik, kemudian energy dan food security. Apa betul kita mau selesaikan? Si G7-nya apakah betul-betul mau tetap konsen terhadap G20-nya gitu? Karena berapa penting dan sejauh apa G7 countries mau berkomitmen dalam kesejahteraan dan keberlangsungan Indo-Pasifik dan untuk siapa itu menjadi penting? Saya mau bicara soal Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu selalu dikait-kaitkan kepada setelah Ukraina nih, ya kan? Maka udah pasti Cina akan ambil Taiwan atau isu Laut Cina Selatan ya akan mengemuka. Ini yang mesti kita lawan gitu. Karena kalau isu bukan lawan lah, paling tidak kalau memang presiden diminta berbicara dengan Presiden Biden berdua, saya berharap secara bilateral akan mengangkat isu yang sangat sensitif ini. Satu, Laut Cina Selatan itu kita harus minta Amerika bersikap tegas. Apakah mau one China policy yaitu menganggap hanya satu Cina? Di mana artinya Taiwan itu ya udah internal affairnya Cina dong, gak usah ikut campur. Artinya juga Amerika jangan memperlakukan Taiwan sebagai negara dong, dia cuma negara bagiannya China, ya kan? Betul nggak? Nah, nggak boleh Taiwan dipersenjatai oleh Amerika Serikat kalau dia negara wacana dia. Meskipun melihat perkembangan sama sekarang itu tidak akan mungkin disetujui oleh Amerika ya, bukan? Nah, bukan. Opsi keduanya adalah Presiden Jokowi bisa menyatakan kepada Presiden Biden kalau betul-betul bicara tentang keseimbangan, keberlangsungan, kesejahteraan, kedamaian Indo-Pasifik, apakah dia mau bilang sekarang di kawasan ini ada two China policy? Nah, kalau two China policy, Taiwan itu negara. Maka dia PBB pun juga harus melakukan dia sebagai negara, nggak boleh lagi dia di kiri cuma kamar dagang, tapi dia harus menjadi diplomatic relations yang terbuka. Jadi dua isu itu menjadi penting karena isu Taiwan itu juga nggak bisa lepas daripada isu yang menurut saya itu jadi titik bergolaknya Asia Pasifik, which is kawasan kita. Jadi soal China Sea issue itu mesti clear.
kemudian apa namanya Taiwan. Nah, kita mesti begini, yang paling penting mungkin belajar dari kasus Rusia dan Ukraina. Jangan sampai ketika kita minta menjadi apa ya, menjadi partner kerjasama ASEAN Summit Plus dengan AS, itu membuat kita menjadikan containment country or containment region, gitu kan? Betul nggak? Karena ini menjadi bahaya. Kalau kita memang bicara tentang hukum mewujudkan hukum internasional, gitu kan? Tapi kemudian PBB tidak mampu, lalu kemudian seolah-olah beban PBB diberikan, itu kan nggak benar, gitu. Nah, kembali kemudian Indo-Pasifik ini harus menjalankan policy non-containment, baik pada China, baik pada Rusia, baik pada siapapun, kita nggak tahu. Karena kebijakan pandangan unipolar Amerika ini belum selesai. Selalu merasa American uber alles, ini belum selesai. Dan itu yang sebenarnya menurut saya harus kita benahi. Oke. Nah, Bang Farhan, itu kan gambaran komprehensif dari soal kita harus hati-hati bahwa pasti banyak tekanan-tekanan nanti di forum ini akan dimainkan terkait dengan ya komprehensif atau besarnya Indo-Pasifik ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kira-kira Bang Farhan di KTT ASEAN Amerika ini sebelum juga ke sana? Ini ada banyak pertanyaan juga, kenapa harus di Amerika begitu tempatnya? Menjadi, apakah benar ini menjadi memang tempatnya di situ atau ini menjadi salah satu unsur penekan juga buat Indonesia begitu, Bang Farhan? Ini tradisi baru sebetulnya, pertemuan Amerika ASEAN di tanah Amerika ini. Ini baru dua kali dilaksanakan. Yang pertama tahun 2016 oleh Barack Obama, yeah. Dan yang kedua sekarang oleh Joe Biden. Gitu. Jadi waktu Pak siapa Donald Trump itu nggak mau dia bikin acara US ASEAN meeting berupa summit ini. Gitu. Nah, ini menunjukkan komitmen sebetulnya, niat dari Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa dia adalah mitra yang kuat. Dengan cara apa ya? Dengan cara menjamu. Karena kan kita tahu ya, mendatangkan Presiden Amerika ke Indonesia atau ke Malaysia atau ke Singapura, teh mahalnya setengah mati, repot, Pak. Iya, iya. Semuanya mesti serba dua. Air Force One-nya dua, The Beast-nya dua, belum lagi tentaranya, segala macam. It's very, very, very expensive. Nah, jadi jauh lebih murah kalau misalkan mendatangkan 9-8 ya. 8 pemimpin ASEAN untuk ke Amerika daripada satu orang presiden Amerika ke salah satu negara ASEAN. Okay. Nah, berikutnya itu satu hal. Jadi itu masalah tradisi aja. Enggak ada agenda politik apa-apa di dalamnya. Tetapi, bukan penekanan ya, bukan ya. Oh, bukan. Ini sih Amerika lagi pengen memanjakan aja gitu. Oke, iya. Iya dong. Manjain atau bujukin, beda loh. Ya. Kalau bahasa Sundanya mah ngolok lah ya. Ngoloan, mohon. Ngoloan ini teh. Amerika tuh lagi ngoloan ini teh. Yeah. Silakan diterjemahkan ya. Nah. tapi pada saat bersamaan ASEAN juga bukan tidak bermasalah di mata Amerika. Kursi Myanmar dikosongkan. Presiden Filipina yang akan segera diganti juga tidak mau datang. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya untuk Amerika harusnya menjadi sebuah apa warning gitu. Walaupun belum lampu kuning, tapi lampu merahnya, lampu hijaunya sudah mulai redup. Karena apa? Karena adanya pemaksaan konsep Indo-Pacific Economic Framework. Indo-Pacific Economic Framework ini bikin khawatir banyak orang. Terus terang, kami di DPP Nasdem, mungkin Teh Koni juga sama-sama tahu, kita sangat khawatir dengan Indo-Pacific Economic Framework ini. Karena nanti Indo-Pacific Economic Framework akan menyasar kepada kekuatan ekonomi digital di daerah Indo-Pacific, di mana di dalamnya ada India dan Indonesia. Dua negara konsumen dan data terbesar. Digital terbesar. Digital. India sama Indonesia. Itu nggak main-main, bos. Nah, ini mesti kita perhatikan betul. Hal ini tentu saja disadari juga oleh China. China juga tidak mau melepaskan begitu saja kekayaan digital yang tersimpan di India dan di Indonesia. Nah, sementara itu, di dalam negeri Indonesia sendiri, ada pihak-pihak yang udah ngebet banget pengen masuk ke Indo-Pacific Economic Framework. Karena apa? Karena rata-rata mereka ini adalah orang Indonesia yang punya latar belakang dua menariknya. Satu, mereka adalah orang-orang yang bergerak dari sejak awal berinvestasi di industri teknologi di Indonesia.
teknologi digital di Indonesia. Dari tahun 2010-2012 ini mereka udah investasi nih. Startup, teknologi, anak-anak pinter lulusan Harvard, lulusan MIT, semua diongkosin di Indonesia. Gitu. Waktu itu masih murah. Salah satu contohnya ada satu Dekakon Indonesia itu modal awalnya cuma $150,000. Kebayang nggak? Sekarang nilainya udah 10 miliar dolar. Edan itu. Itu tahun 2012, berarti kurang dari 10 tahun. Gitu potensi Indonesia. Nah, dan mereka juga, para pendukung, orang Indonesia yang mendukung Indo-Pacific Economy Framework ini adalah orang-orang yang juga memang punya latar belakang pendidikan dan hubungan sangat baik dengan Amerika. Amerika, ya. Jadi artinya memang untuk Indonesia banyak hal dimensi yang perlu diperhatikan. Kalau tadi Teh Tony itu, Bang Farhan, maaf saya potong sebentar Bang Farhan. Itu posisi pemerintah kita terkait apa namanya Indo-Pacific Economy Forum tadi itu bagaimana ya Bang Farhan? Posisi resmi kita. Economic Framework ini kita masih framework-nya on hold. Belum sepakat karena kabinet juga belum sepakat. Oke, okay, ya. Yeah. Kabinet kita masih belum sepakat. Belum lagi DPR. Waduh. Bisa lebih ribut kok. Betul, betul. Tetapi di dalam pemerintahan sendiri yang tadi disebutkan Bang Farhan, ada orang-orang yang punya kepentingan untuk mau masuk ke sana itu, apakah di pemerintahan juga ada Bang Farhan? Oh ya, pasti ada. Pasti ada malah itu. Duduk, malah duduk jadi menteri kok. Saya menyebut nama ya, nanti kesebut lagi iya. Mr. M loh. Iya, iya, iya. Ya. Mr. M-nya kesebut ya. Memang Raja mau nanya ke sana tuh. Kali ini Mr. M-nya siapa ini? Kali ini Mr. M-nya punya julukan The Lord. Oh, The Lord. Oke, okay, oke. Okay. Yang ketemu kemarin sudah ketemu duluan ya. Yang agendanya juga sudah ada. Buat presiden nanti ketemu ini. Kalau itu mah udah clear lah. Nggak bisa disebut-sebut lagi. Iya, iya, iya. Silakan Bang Farhan, lanjutkan Bang Farhan. Ya. Jadi di forum, KTT forum dikaitkan dengan ASEAN US ini nanti, kita juga akan, apakah ditarik akan membahas ke sana juga sehingga harus hati-hati seperti kata Bu Kono tadi. Buat Amerika, Indo-Pacific Economic Framework ini adalah kartu as yang akan digunakan agar ASEAN secara bulat komit terhadap mereka. Gitu. Tapi seperti kata Teh Kono tadi, ingat pelajaran Timur-Timur. Itu aja sih. Nah, ini yang nonton nggak semengerti informasi seperti Bu Kony dan Bang Farhan ini. Timur-Timur itu yang perlu dikhawatirkan, pelajarannya waktu itu seperti apa kira-kira Bang Farhan? Gambarannya, dijebak kayak apa sih waktu itu Bu Kony? Ya, nanti lebih melengkapi mungkin ya, dari sisi akademik pasti lebih komplit. Tapi dari sisi pandangan, sepengetahuan kita nih, dari berbagai macam publikasi media. Saya mempelajarinya dari publikasi media. Kehadiran Presiden Gerald Ford yang hanya 30 menit bertemu dengan Presiden Soeharto di Sanur, Bali, itu menjadi kunci bagi restu Amerika agar Indonesia meluncurkan operasi Seroja untuk membebaskan Timur-Timur dari perang saudara yang dikhawatirkan akan dimenangkan oleh kelompok komunis. Nah, kita memang sudah mengirimkan berbagai macam military assistance terhadap kelompok-kelompok yang ingin berintegrasi dengan Indonesia dari tahun 1975. Nah, operasi rahasia ini kemudian dibuka menjadi sebuah invasi terbuka ketika kita mengumumkan operasi Seroja tahun 1976 dan kita mengambil alih, sehingga menimbulkan tidak hanya insiden berkepanjangan di dalam negeri, tetapi juga menjadi insiden internasional. Waktu itu, Portugal beserta dengan Uni Eropa sangat menentang hal tersebut. Ya, ya. Bahkan dampak dari perseteruan diplomatik antara Indonesia dengan Portugal ini jadi kemana-mana. Salah satunya malah kalau sama Portugal katakan membangun ekonomi biasa aja, tetapi ya, hubungan sosial kita sama sosial budaya kita dengan Portugal waktu itu sangat erat sebetulnya. Banyak sekali program-program beasiswa dan program-program kerjasama akademik kita dengan Portugal itu dibatalkan. Demikian juga dengan kerjasama budaya, itu banyak dibatalkan. Bahkan dalam beberapa forum internasional, Portugal kemudian mentorpedo keberadaan Indonesia. Bahkan di forum Asosiasi Mahasiswa Ekonomi Internasional, Portugal itu membuat
Indonesia, mahasiswa Indonesia itu nggak bisa jadi anggota selama bertahun-tahun. Okay. Gitu. Sampai akhirnya dengan mengorbankan begitu banyak anak bangsa, kita melepaskan juga itu timur-timur tahun 99. Awalnya seolah-olah direstui kita melakukan operasi untuk mengamankan sebenarnya di sana, tapi kesannya di dunia internasional kita melakukan kekerasan di sana ya. Buktinya Portugal tidak pernah merestui dan menjadi ganjalan kita terus. Dan di forum internasional kita ditorpedo terus gara-gara masalah Timor-Timor ini. Gitu. Okay. Ya kalau sekarang sebetulnya lebih enak buat Indonesia. Okay. Kita sekarang jadi tetangga dengan harapan dari Ramos Horta ketika terpilih jadi presiden adalah Timor-Timor, Timor-Leste butuh Nusa Tenggara Timur. Nah, udah selesai. Oke. Okay. Kita perkuat aja Kakak Victor Laiskodat untuk menjadi mitra utama dari Timor-Leste. Kerja sama. Ya, Bang Farhan sedikit dulu mendalami yang soal apa namanya Indo-Pasifik apa economic framework tadi ya. Ya. Itu bahaya besarnya tadi kan ada data, ada apa namanya konsumen kita di sana, artinya data begitu besar di sana. Bahayanya kita kalau terjebak ke situ dikaitkan dengan jebakan hati-hati dengan yang seperti kasus, contoh kasus Timor Leste ya, Timor-Timur lah ya kita waktu itu seperti apa sih, apa yang bahaya, yang bagaimana Bang Farhan? Jadi gini, kalau kita mau masuk ke Indo-Pacific Economy Framework ya, ini saya masih punya baru masih berupa dugaan, tapi dugaannya sudah kecurigaan yang sangat kuat bahwa kita harus meninggalkan komitmen dengan China dalam komitmen apa pembangunan infrastruktur China di apa framework China itu untuk membangun road and bridge itu ya, kita mesti meninggalkan itu. Jadi pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta akan menjadi proyek terakhir kita dengan China untuk ukuran yang raksasa, satu itu. Kedua, kita akan masuk ke dalam kerangka ekonomi Amerika di Indo-Pasifik yang fokusnya adalah pembangunan infrastruktur digital. Jadi, kita kan sekarang lagi berusaha independen dengan membangun palaparing. Betul. Dan nanti betul, ya. Palaparing itu akan disupport 100% oleh Amerika, beserta dengan pusat data nasionalnya. Padahal kita pengennya pusat data nasional itu 100% milik kita. Betul. Ada integrasi sama sekali gitu. Nah, ini baru satu aspek. Aspek yang lainnya tentu adalah perkembangan dari fintech bahwa akan ada inflow kapital melalui infrastruktur keuangan digital dari Amerika Serikat ke Indonesia yang akan membuat kita kayaknya punya prospek yang luar biasa besar. Tetapi ingat, tidak ada yang namanya free lunch. Harga pertama yang mesti kita bayar adalah kita harus mengorbankan hubungan kita dengan Tiongkok. Oh, okay. Nah, pada saat bersamaan, memang kita tidak perlu secara fisik membuka sebuah apa namanya pangkalan militer gitu untuk Amerika Serikat. Tetapi dengan menggantungkan diri kita atau mengikatkan diri kita kepada infrastruktur digital Amerika Serikat, yeah, di mana kita tahu salah satunya Amazon Web Service juga sedang investasi senilai 3,5 miliar dolar untuk mengakuisisi pusat data di Indonesia. Ini pun sudah menjadi apa namanya warning untuk kita bahwa jangan sampai ketika tahun 60-an Amerika datang ke Indonesia dan menambang semua kekayaan bumi Papua. Iya, betul. Hidup di dalamnya selama 50 tahun. Maka kita melakukan hal yang sama dengan membiarkan mereka menambang data digital warga negara Indonesia sampai ratusan tahun ke depan. Oke. Ya, ini penting sekali. Ini penting sekali nih. Baik. Nah, Bu Kony, bergeser ke sini Bu Kony. Kalau Bu Kony tadi memberikan gambaran soal Indo-Pasifik secara pertahanan dan ini apa soal data digital ini juga termasuk salah satu apa namanya hal yang harus kita jaga juga kan Bu Kony ya. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Kony, kalau di forum seperti ini, katakanlah mereka akan memasukkan kepentingan mereka ini dalam hal ini dalam Amerika, memasukkan kepentingannya seperti itu dan terkesan memaksa kita misalnya Indonesia, walaupun kita membawa ASEAN sebenarnya ya.
kalau kita menolak, sebenarnya sepenting apa sih forum KTT ASEAN Amerika ini sendiri, Bu Foni? Kalau misalnya kata, saya nggak mau, Indonesia nggak mau mengikuti kepentingan Amerika seperti itu misalnya. Ada ruginya apa untuk ya, KTT ini? Apa forum ini? Sebenarnya begini, kita lepas dari rugi atau tidak ruginya. Tadi yang saya ingatkan, belajar dari apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia ya, ketika bicara kaitannya ke NATO, Atlantik, apa North Atlantic, itu yang menurut saya harusnya Rusia bagian dari North Atlantic dong. Sebenarnya kalau lihat kita peta ya. Hari ini pertanyaan saya ke Indo-Pacific region. Kalau kita bicara betul-betul Indo-Pacific yang damai, sejahtera, dan lain-lain, harusnya Amerika tetap bersikeras bahwa Cina itu bukan ancaman. Karena kalau kita lihat Indo-Pasifik itu ya Cina masuk di situ dong. Even North Korea masuk ke sana, gitu kan? Makanya saya bilang tadi kita bicara Indo-Pasifik jangan sampai kita terjebak seperti North Atlantic gitu. Kita harus betul-betul sekarang duduk bersama. Look, kita tuh belajar nih dari kasus bersama sama Rusia dan Ukraina. Ya. Batasan Indo-Pasifik itu apa? Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita cuma bicara tentang Indo-Pasifik itu lalu kita tiba-tiba mata kita dipaksa melihat South China Sea issue. Sebentar, ada masalah sosialisasi isu itu yang menurut saya tadi mesti clear juga. Apakah dia kita melihatnya dari aspek karena kaitannya akan ke Taiwan, tidak bisa tidak Laut Cina Selatan hubungannya ke Taiwan. Apakah akan wacana policy atau wacana policy? Itu mesti clear. Yang ketiga, COC dari five point of consensus code of conduct-nya sosialisasi ini juga apakah betul-betul bisa dijalankan atau tidak? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan menurut saya harus kita ulangi dan kita dalami khususnya dalam kunjungan presiden ini. Tapi saya mau ikatkan satu ya. Ketika presiden itu sekarang memegang di pundaknya, hari ini beliau di Amerika, di pundaknya tuh ada ke presidensi G20. Jangan lupa juga kita tuh co-host KTT COVID. Oke? Okay? Ini menjadi penting kalau kita kaitkan kepada isu strategis. Terlepas dari tadi masalah dulu apa masalah yang disampaikan Pak Farhan harus kita menjadi perhatian kita. Tapi menurut saya ini juga karena di bahu kanannya presiden yang ada beban sebagai co-host-nya KTT COVID. Kita ini sekarang harus aware bahwa COVID itu hanya salah satu bagian dari CBRNA. Chemical, biology, radiology, ya kan? Nuclear or explosive things gitu. Terlepas ya sekali lagi COVID pandemi ini dibuat atau tidak dibuat. Kita kalau memang melihat tentang keamanan digital misalnya, kita harus mandiri sebenarnya. Nggak bisa tadi menyerahkan atau menggabungkan apapun, tapi kemudian kita terkunci gitu di situ. Keamanan data kita seperti apa, pengetahuan atau keahlian kita dalam pendataan seperti apa. Kita lihat sekarang ya perang Ukraina sama Rusia. Kenapa Ukraina sepertinya survive gitu? Karena dia jago di datanya, dia diperkuat oleh semua. Data dia diperkuat oleh negara-negara Amerika dan kawasan dan juga Elon Musk turun tangan gitu. Jadi dia boleh saja secara alusista dia kalah. Tapi perang masa kini kan terbukti nih. Perang bagaimana keberadaan surveillance dan juga posisi penginderaan itu menjadi demikian penting. Makanya kemudian Rusia bisa banyak hal dilemahkan oleh Ukraine dengan kelemahan alusistanya karena tadi ke data surveillance dan intelijen yang sangat kuat. Sekarang kaitannya kepada Indonesia kalau datanya ada di tangan orang asing. Kita apakah bisa survive jika terjadi tiba-tiba balik badan? Kita kan nggak tahu, karena sekali lagi Amerika ini kan bisa balik badan anytime dia mau gitu loh. Nah, bagaimana sikap kita nanti kalau kita nggak mandiri? Jangan salah ketika Rusia diputus dari jaringan web dunia, dia survive, ya kan? Kemudian swift code-nya, sistemnya dilepas, diputus, dia tetap survive, karena dia punya kesiapan itu. Nah, ini menjadi penting karena sekarang begini, Indonesia ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Ngurah Swajaya adalah dalam rapat ini akan bicara tentang bagaimana Indonesia menjadi kawasan untuk pasokan rantai global. Oke. Okay? Nah, artinya kan beban kita jadi makin banyak, ada keuntungan yang bisa kita capai, tapi jangan salah juga beban untuk kita kemudian mempertahankan kedaulatan ya. Kita karena kita menjadi nanti basis rantai global. Coba kita lihat Ukraina apa bukan basis rantai global untuk semua kawasan untuk gas-gasnya Rusia ke Eropa. Itu aja bisa babak belur gitu. Nah, jadi satu hal kita mesti bersyukur itu gitu kan, tapi satu hal kita juga mesti siap-siap. Karena sekali lagi posisi Indonesia sangat nggak aman menurut saya ya. Sangat nggak aman, sama seperti Rusia. Kita itu udah terkepung coba. Ada the Quad, itu kita mesti ingat-ingat terus ya. Di ASEAN juga di ASEAN juga ada negara yang FPDA, yang Five Power Defense Arrangement, yang anytime dia bisa switch langsung di bawah Commonwealth Countries, ya kan? Kemudian juga ada AUKUS gitu. Dan mereka ini sekarang yang kita pernah bahas kan sangat konkret nih. Tapi saya yakin dengan kejadian Ukraina dan Rusia ini menjadi tidak konkret lagi. Jadi dia akan mencari bentuk baru. Nah, bentuk barunya ini jangan sampai membahayakan kita. Itu yang paling penting.
Kita jangan terlalu terombang apa dan terlalu terbuai juga, tapi betul-betul mengambil sikap apa yang paling baik buat Indonesia. Nah, menggunakan ASEAN is a good way sebenarnya, karena seolah-olah kita jadi punya kendaraan. Tapi sekali lagi, bagaimana menggunakan ASEAN dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana mereka juga dipaksa untuk komit mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, itu harus clear. Tadi Pak Farhan sampaikan, apakah kemudian kalau kita bergabung dengan kemitraan Pasifik, kemudian harus meninggalkan tren China? Harusnya sebagai negara non-alignment movement, kembali ya, saya kan akan memisahkan antara ASEAN dan juga Indonesia sebagai Indonesia sebagai negara dengan entitas mandiri, kedaulatan, dan juga pandangan politiknya yang sendiri. Maka dia harusnya boleh aja. Tetap aja di tangan kirinya boleh Cina, di tangan kanannya Amerika Serikat. Kalau menurut saya. Tapi sekali lagi, itu memerlukan banyak pembicaraan yang sekali lagi kita harapkan dalam bilateral meeting antara Presiden Biden dan Presiden Jokowi, itu bisa dibicarakan. Karena kita harus berani bicara tentang high-hanging fruit. Ini orang nggak mau bahas semua nih. Karena kalau mau dibahas tentang Laut Cina Selatan, semua langsung pura-pura. Yang diangkat cuma isu-isu militer, pembangunan militer Cina. Yeah. Jangan salah, Amerika juga membuat Cina akan semakin atau kawasan menjadi pembeli senjata terbesar. Sekarang pembeli senjata terbesar Amerika itu Singapura. Oke. Okay? Mm-hmm. Nomor dua Indonesia dari Amerika Serikat. Nah, mau jadi ladang apa nih, kita mesti perhatikan betul. Itu menurut saya. Oke, Bang Farhan, ini saya mau kaitkan kembali dengan soal presidensi G20 Indonesia begitu ya. Kira-kira akan dibahas langsung di KTT ini tidak, kira-kira Bang Farhan? Maksudnya begini, kan ancaman-ancaman walkout sudah terjadi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Amerika itu terjadi kemarin. Walaupun kita kemudian menyikapinya menurut Bu Kony itu sudah bagus, artinya jalan aja tetap forumnya tetap berjalan, bahwa kita sudah semakin menunjukkan konsisten, kita menunjukkan bahwa memang not alignment kita ini. Tetapi kira-kira ini akan menjadi terus ditekan tidak? Selain kita tadi bicara soal keamanan digital dan lain sebagainya, apakah Amerika akan masukkan agenda ini tidak dalam pertemuan US ASEAN ini? Yang pasti kita sudah sebagai negara tuan rumah, kita sudah tidak bisa berharap bahwa para menteri-menteri yang blok Amerika di G20 akan 100% ikut pertemuan-pertemuan. Ya, tetapi kita tentu harus bisa menekan kepada Joe Biden agar untuk paling tidak hadir kembali saat KTT-nya ya. Betul sekali, karena itu akan menjadi simbol untuk Indonesia bahwa kita berhasil menjadikan G20 sebagai forum, salah satu forum perdamaian dunia yang diikat oleh kepentingan ekonomi. Ini menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga urusan ekonomi dari Amerika, UK, Uni Eropa, Jepang, Korea, Australia, itu nggak hanya dengan Rusia, tapi juga negara-negara Indonesia, India, bahkan dengan China juga. Jadi, artinya secara politik, kita masih bisa menekan. Ini Pak Jokowi saya rasa masih punya ruang yang cukup banyak untuk menekan Pak Presiden Amerika, Joe Biden ya, untuk paling tidak hadir secara fisik kembali. Hadir secara fisik kembali, ikut forumnya, setelah itu dia mau pulang lagi, nggak apa-apa. Menterinya pada mogok, nggak mau ikut rapat lagi, ya nggak apa-apa. Karena kan mereka juga tetap menaruh agen-agen CIA-nya di Bali. Betul nggak, Koni? Tapi saya menyambung boleh ya ucapan. Ya, silakan, Saya sepakat dengan Pak Farhan, karena begini, kemarin itu Pak Ngurah Swajaya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu, coba kalau kita lihat berita semua ya, itu kenapa begitu menggema gitu pemberitaan beliau dipuji-puji. Karena kalau menurut Pak Ngurah Swajaya, sikap Indonesia yang konsisten itu sangat dihargai oleh Amerika Serikat, karena kita mengundang Putin, mengundang juga Zelensky. Itu katanya. Dihargai ya? Justru dihargai. Jadi kalau kata Pak, ya kata Pak Ngurah Swajaya, itu sangat dihargai konsisten sikap. Nah, justru ini menjadi kata truth juga buat Presiden Jokowi terhadap Presiden Biden. Karena kita konsisten, maka kita berharap negara-negara G7 yang ada di G20 misalnya, itu adalah betul-betul juga konsisten untuk kemudian mewujudkan apa sih sebenarnya tematiknya daripada G20 itu, gitu loh. Karena kan ini kita mesti balikan ke mereka. Kalau lu minta gue konsisten, nah lu juga konsisten. Yang itu saya setuju dengan Kak Farhan. Dan salah satu bentuk konsistensi dari Amerika Serikat, ya kan, dan kawan-kawan adalah hadir. Mau ngomong, mau bendu, kalau bendu tuh ngambek, orang Sunda bilang, ya kan. Mau bete,
Pokoknya hadir aja dulu, udah gitu terus lo nggak ikutan meeting nggak apa-apa. Tapi paling nggak lo kasih gestur bahwa kamu juga menghargai konsistensi kami gitu. Hmm. Tapi sebenarnya dengan kejadian Rusia dan Ukraina, kita tuh harus bersyukur loh. Kawasan tuh mereda. Kalau enggak, kita yang jadi hotspot. Karena socok Rusia isu ini diangkat terus gitu. Diangkat terus. Seolah-olah Cina ini mau menguasai kita semua dari faktor ekonomi, kemudian sekarang faktor militer gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya safe by the bell gitu. Walaupun kita juga nggak suka perang itu berkelanjutan. Secara moral tidak suka. Tapi sebenarnya bagus buat kita punya waktu belajar dari kasus mereka, sehingga isu tadi socialness itu kita jangan mau di-drag oleh kepentingan atau keparnoan Amerika Serikat terhadap Cina. Mm-hmm. Jangan, itu nomor satu. Karena kalau soal parno, kenapa dimungsi parno? Putusin aja dia wancana polisi atau tucana polisi, karena beda pendekatannya. Kalau wancana udah jauh-jauh deh, kita ikutin tuh urusan Cina. Tapi kalau tucana, less juga konsekuen. Berarti Taiwan itu negara. Buka semua hubungan diplomatik ke seluruh dunia. Akui dia sebagai oleh PBB. Gitu. Itu ya. Yang ketiga, stop menjadi containment area. Karena ini yang menurut saya bahaya. Begitu kita dijadikan containment, nasib kita akan sama seperti Ukraine. Dan waktu itu, kita pernah jadi containment, yaitu Timur-Timur. Ya kan? Kita menjadi aktor yang berantem di rumah orang. Hari ini aktor berantem di rumah orang, tuan rumahnya Zelensky. Nah, jangan sampai nanti aktor berikutnya, tuan rumahnya Indonesia. Amin, tapi jangan baik. Gitu loh. Jangan sampai. Nah, itulah kenapa menurut saya kedatangan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, mau disambut atau enggak, biarkan Rocky Gerung yang komplain kepada Bu Menlu. Tapi saya berharap Biden ini kemudian mendengarkan Presiden Jokowi. Gitu loh. Sangat. Gitu. Ya. Itu okay. Memberikan juga keyakinan kepada kita bahwa kita datang ke sana itu, ke Amerika itu, membawa sebuah misi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini dengan bangga bisa ngomong begini, Joe Biden, saya berhasil meyakinkan Putin untuk mau datang, bahkan untuk menerima dan duduk satu ruangan dengan Zelensky. Ya itu dong. Yang perlu disampaikan, oke ya? Oh iya, karena kan Zelensky itu terima undangan setelah Pak Jokowi ngobrol dengan Pak Putin. Putin. Jadi Pak Jokowi tidak melakukan yang namanya politik fait accompli. Ya, terbuka aja. Tetapi membawa itu pertemuan ke G20 nggak menjadi bias nanti. Maksudnya seolah membawa tugas PBB dalam forum G20 begitu, Bang Farhan. Mungkin memang sudah waktunya, karena memang PBB gagal ya nggak terpenuhi. Ya, tapi bubarin aja PBB-nya, jangan kita jadi mau dong, enak aja. Dibayar berapa kita jadi PBB-PBB-an? Pokoknya there's no freelance kan? Jadi jangan mau juga freelance untuk menjadi PBB kedua gitu. Iya. Gitu kira-kira. Nah, jadi artinya gini, summit ASEAN, Amerika di Washington DC, bukanlah hal yang pertama. Barack Obama pernah melakukan hal yang sama, okay. Tetapi memang Donald Trump menolak. Nah, kemudian bahwa kita punya agenda yang sangat kuat di sana untuk meyakinkan pada Joe Biden bahwa kita adalah negara-negara yang punya komitmen untuk menjaga perdamaian dunia, ya. Dan tentu saja kita juga salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan satu hal lagi, bahwa ada masalah lain yang perlu diperhatikan di Asia Tenggara secara politis, yaitu Filipina yang tidak pernah berhenti menjadi hotbed terorisme dan kekerasan-kekerasan yang menyangkut masalah politik, apalagi sekarang putranya Marcos menjadi presiden. Ini kan perlu kita waspadai bersama, akan berpengaruh terhadap regional pasti. Iya, akan berpengaruh ke kawasan. Betul, pekerjaan rumah kepada Myanmar untuk menekan dia agar melaksanakan 5 poin ASEAN yang ditekankan sejak tahun lalu. Nah, Amerika harusnya membantu melakukan penekanan tersebut. Kalau perlu kasih sanksi ekonomi. Gitu nah, loh. Boleh aku tambahkan keburu aku lupa dan aku harus pergi. Mohon maaf nih Kakak. Oke, iya iya, enggak apa-apa, ini sebagai tambahan sembilan terakhir nih sebelum kembang. Saya cuma ingatkan begini ya. Dari hari ini ke G20 itu masih panjang, 150 hari. 150 hari ini kita masih bisa berpikir apakah Ukraine masih ada? Apakah Rusia masih bersatu sebagai Rusia? Itu salah satu opsi yang kita mesti pikirkan. Dengan begitu kuatnya sekarang posisi supporting NATO dan Amerika terhadap Ukraine, dan juga bagaimana posisi Rusia yang semakin terjepit. Itu menurut saya. Nah, kembali kalau kita mau bicara tentang kita menjadi peace broker yang mumpuni, ya kita harus punya keyakinan dan kekuatan visi itu.
Dan itu yang menurut saya menentukan juga bagaimana sikap kita ke depan. Itu tadi saya berharap apa yang kita tadi diskusikan, apa yang kita harapkan Presiden Jokowi sampaikan kepada Presiden Biden Pak yang tadi ya. Apa high hanging fruit tadi itu bisa menjadi langkah maju Indonesia dalam memegang kendali geopolitik dunia yang menurut saya sedang dalam masa-masa rawan gitu. Baik. Jangan sampai kita terjebak menjadi the containment region, apalagi the containment countries. And that is I think my hardest message yang saya coba sampaikan. Oke, baik Bu Goni. Nah, sekarang ke mungkin Bang Farhan juga sebagai penutup juga Bang Farhan, supaya kita tidak supaya kita terhindar dari tarik menarik lagi kepentingan Amerika dan blok baratnya, kemudian dikaitkan dengan kepentingan mungkin Cina yang ada di seberangnya dan juga mungkin Rusia dan lain sebagainya dalam pertemuan kali ini ASEAN Amerika, apa yang harus kita sikapi Bang Farhan? Kita yang paling penting harus mengkonsolidasikan kekompakan di ASEAN. Singapura, Malaysia itu mesti segaris sama kita. Di sisi lain juga negara-negara Indo-Cina juga harus punya sikap yang kuat gitu. Saya berharap Thailand dan Indonesia bisa menjadi jangkar keseimbangan politik di Asia Tenggara. Di sisi barat kan ada Malaysia sama Singapura. Di sisi timur ada Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, Thailand sama Indonesia ini mesti jadi penyeimbangnya. Gitu. Anak bungsunya Timor Leste ya, jangan lupa. Anak bawang. Sangat memerlukan ya, NTT ya. Itu penting untuk konsolidasi dulu karena jangan sampai nanti Indonesia mengeluarkan sebuah strategi, lah di bomnya sama Amerika lewat Singapura sama Malaysia. Nah, artinya kompak dulu di ASEAN-nya kompak dulu ya. ASEAN mesti kompak dulu, baru kita kemudian akan bisa berbuat sesuatu atau berkata sesuatu terhadap Amerika Serikat. Dan saya sangat harapkan bahwa pulang dari Washington DC, Pak Jokowi mengantongi komitmen Joe Biden untuk hadir ke Bali. Kalau perlu saya itu yang paling penting ya, itu paling penting ya, salah satunya ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Farhan, Bu Koni atas waktunya dalam diskusi yang memang harus memeras otak ini Bu ya untuk memperhatikannya. Semoga menjadi wawasan baru bagi penonton setia crosscheck di medcom.id. Terima kasih sekali lagi Bu Koni dan Assalamualaikum. Ya itu tadi diskusi kita di crosscheck kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat di akhir pekan di hari Minggu. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.